Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Zen Kopi, channel yang keren bebas menyuarakan pendapat. Hari ini guys, teman-teman, saya akan menunjukkan tempat kontrakan saya, yaitu mes. Inilah guys, mes, yaitu di Saudi Arabia, tepatnya di Jubail. Nah, coba perhatikan di setiap bangunan Saudi Arabia itu yang paling utama yaitu AC. Kamu perhatikan AC-nya itu pasti kotak guys, jadi bukan template, bukan yang ditempelkan di dinding itu. Dan rata-rata ya, perhatikan pasti AC-nya kotak itu. Apa fungsinya dan kegunaannya dan kelebihannya, yaitu dia kuat dan perawatannya sangat mudah. Itu ya, ini kan lagi musim panas, jadi semuanya menyala. Dan bangunan di sini itu rata-rata tidak ada atapnya, yaitu genteng, dia langsung dicor. Coba perhatikan ya, nggak ada. Ada sih rumah yang pakai genteng, itu pun orang-orang yang berduit, tapi jarang sekali. Jarang sekali kita temui, itu pun hanya untuk aksesoris. Genteng itu hanya untuk aksesoris. Nah, semuanya rata karena dia kotakan. Nah, ini tempat santai, taman, tapi karena musim gersang, musim panas, dia akan mati. Ya, nah, ini parkir mobil, ya, itu yang di sana itu parkir mobil. Bagaimana di situ untuk tempat makan, yaitu mess hall. Nanti saya tunjukin tempat saya ya, kita tempat ruang tidur. Kita jalan ke sana. Disinilah tempat saya untuk istirahat, maksud saya. Nah, ini disediakan tempat untuk apa itu? Ini untuk tempat basket dan bola volinya di sana. Nah, itu tadi tempat pintu masuk ruang makan ya, itu tadi ya, makan ya. Ini warehouse, ini tempat cucian laundry. Ini tempat bus, parkir bus tadi di sana. Itu khusus bus yang sebelah sana tadi campur aduk, yaitu pribadi atau lah, ini laundry ya, dan laundry ya. Nah, itu laundry ya, empat laundry. Nah, dan bunga kertas ini favorit karena dia tahan panas. Sebentar lagi kalau musim dingin, dia akan tumbuh bunga-bunganya, ada yang warna merah dan putih. Nah, ini juga coba perhatiin, nggak ada gentengnya. Ada gentengnya atapnya. Ada. Nah, ini tempat minum. Disediakan tempat minum. Tidak boleh untuk cuci tangan. Itu untuk minum ya. Minum. Nah, ini kita masuk ya. Ini lantai satu, kita bagian lantai dua ya, kita naik di atas. Wah, nah ini lagi kehidupan di Saudi Arabia. Nah, dari lorong ini di sana sampai ke sana ya, di satu per kamar gelap karena belum dinyalakan. Nah, jadi ini tempatnya WC. Nah, itu berhadapan-hadapan, jadi denahnya berhadapan-hadapan WC-nya ini ya. Ini kamarnya sini. Nah, loh, ada orangnya kan. Nah, sini
Oh, ini cantik ini. Siapa ini? Oh, nah, inilah tempatnya kira-kira ukuran 1, 2, 3, 3 meter kali 3. Nah, ini teman saya, teman sekamar. Nah, jadi nah, cukup. Nah, ini mau buah-buahan. Ada. Nah, inilah. Oke. Ya, itu tadi sekilas informasi. Saya lagi berani buka masker itu karena di dalam kamar, kalau di luar kita nggak berani karena kena denda 1.000 rial. Berapa ya 1.000 rial? Ah, 3.700. Jadi potong, langsung dipotong. Jadi potongannya nanti kalau kita waktu urusan mau vacation atau exit itu tahu-taunya ada potongan gitu. Jadi ngeri juga di sini tuh. Ya itulah, kembali lagi teman-teman yang pernah kerja di Saudi Arabia, salam ya. Kita masih berjuang ini, berjuang mencari rial untuk kebutuhan keluarga ya. Oke, selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Salam dari saya, Zen Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikit.